Dulur-dulurku, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam weekend. Semoga hari-harimu selalu menyenangkan, dulur-dulurku. Untuk kesempatan hari ini kita datang ngeluruk di alun-alun Kabupaten Karanganyar dalam persiapan fun break bersama Basarnas. Ini bersama OJ Sound and Music. Masih persiapan dulur, tapi soundnya di mana? Di sana. Ini harinya Sabtu, dulur-dulur ini tanggal merah itu Masjid Agung. Nanti kontrol FOH sama multimedia untuk panggungnya di sana. Masih persiapan, dikasih palet biar enggak jeblok. Wah, ini ada sudah datang. Hadiahnya sepeda motor. Itu gambarnya Basarnas Funpack 51 tahun Pak Ganjar, Pak Henry, Pak Yudhoyono, Pak Robert sama Pak Heru. Semoga besok acaranya lancar, tak ada halangan suatu apapun. Ini dulur-dulur kru, masih penataan untuk kontrol FOH. Yo, kita merapat mendekat ke panggung dulur. Itu kabel snack-nya sudah ada. Sama dulur-dulurku. Nah, ini dikasih palet menuju ke panggung. Ayo kita ke sana, Lur. Ada barikade kanan kiri biar aman. Mendekati luhur dulurku. Nah, iki Pak Dene nggawa lemek mixer. Ya. Untuk gensetnya pakai 80 kVA, Lur. Dicat kuning mesinnya. 80 kVA, gede banget. Mantul. Dari BLTech Jumantono. Kita lihat tampak dari panel-panelnya. Tapi masih polos, belum ada stiker cutting maupun tulisannya. Sulap, Lur. Nah, kelihatan. Kita lihat mesinnya. Wah, rasa dibuka. Buka si tok-tok, sport 2. Mesinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 silinder. Oke, dulur. Mixernya untuk FOH Midas M32 baru dibawa ke sana sama yang punya. Ayo kita lihat spek FOH-nya, dulur. Dari yang sebelah barat dulu. Persayap ada 6 box subwoofer, tapi isinya double 18 in, itu boxnya Martin. Ya, 18 in. Ini ringan, kalau yang angkat 3-4 orang, kalau 2 orang ya kabutan, Lur. Soalnya gede, kandel, abot, double sih ya, 18 in. Mantap. Ini main 4 ohm. Satu channel ngangkat 2 speaker. Ini 2 speaker itu di jumper 2 speaker. Soalnya yang bawah itu kadang dibuat jenangan. Kalau buat jenangan main 2,7 ohm, ngangkatnya satu channel 3 speaker dulu. Oke, yes. Kita lihat kabel-kabelnya dulu, Lur. Kabelnya isinya 4.
Bedemen. Oh, SPL Audio. Nih. Dari Italia. Jos. Nampak belakang. Wah. Untuk arena dulur. Arena 12 ini nih. Arenanya 12 in, titernya double. Kabelnya RCX 4x2,5. Ini juga main 4 ohm semua. Ini kabel-kabelnya. Dari perdana ada, RCX ada 1, 2, 3, 4. Arena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 box 12 in. Ini tampak depannya dulu. Padangnya sih peteng. Nah, kayak gini. New OJ Sound and Music. Nah, ini dari bawah. Mumpung rong naik pol. Kita lihat power-powernya, Lur. Powernya ditaruh di bawah panggung, Mas. Ada pas lab CX 8002 channel. Anyar-anyar no powernya. Wah, anyar kabeh, Pak. Wah, NX 9000 Pro ya, anyar. Iki CX iki anyar iki. Kron iki ya anyar wae nek layar iki keluaran anyar kabeh. Iki MC no, MC piro iki? MC piro? 5000 po enek. Iki MC tutupi stiker. Wah, digawe soket plug and play lur. Keren. Iki MC B3. Iki wisdom ini. Kron lo, kron ini wisdom, ini MC, ini soket-sokete ya, konektor spikon jajas MCB ini pirang amper iki. Ini angkat satu sayap lo, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 power main 4 ohm semua, res sama subwoofernya. Mantep. Ini power yang angkat sound Evova yang sebelah timur. Ada pas lab NX 13.000, keluaran tahun berapa gitu. Ada ya NX 13.000. Di NX 10.000. Pas lab semua. Kalau NX simbolnya kayak gini lor. Kalau MC lurus. Ini juga sama plug and play, ada layar display, ampere, volt dan lain sebagainya. Ini juga MC lagi. Ini wisdom itu keren. 1, 2, 3, 4, 5. Aten lor, di pause ya. 1, 2, 3 untuk angkat subwoofer 18 in 6 box tapi double yang atas untuk area ini. Kita lihat sistem perkabelannya ya dulur dari belakang. Ini masuk ke speaker dulur. Masuk ke speaker, ini kabel power. Sama itu masuk ke power itu. Ke panel. Oh, yang bawah ini panel sama soket-soket dia. Juga sama iki ke power, ke speaker iki arene. Ini juga arene tapi nutup sub.
kabel ke panel induk dari genset. Ini area ini lur, area yang sebelah timur belum naik banget, tapi yang barat ini sudah lumayan. Jadi bisa kita lihat tekstur ini penet ganti baut. Sama 8 box. 8 box 12 in. Napa belakang. Keren lur. Ini lur kalau mau ngejob OC Sound and Music, nomor WA-nya tercantum. Disimpan. Sangat rekomendasi untuk lapangan dan jenangan. Tampak belakang. Kita lihat alat-alat di atas panggung. Tampak atas panggung. Serewa Midas. Ini masih punya, sudah punya son, masih muda. Itu ada aktif 12 in lor dari Beta 3, ada 2 titik di depan panggung. Untuk floornya pakai JBL JRX100. Isinya 12 in plus tweeter, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik. Kita jalan-jalan lagi. GRX GBL 100. Monitornya dulur. Subnya juga double, yang atas dari Yamaha. Yamaha 15 in double plus tweeter, yang bawah 18 in double. Ini masih ada floor ketipung 15 in dari Wisdom. Keren ini, aktif. Ini juga floor drum Wisdom. Kita lihat panel tuh, panel baru. Panelnya, displaynya digital, ada manual juga, ada ampere. Yes, itu RPM mesin, voltage output dari genset. Kalau senter 220 sampai 230. Ini broko. Ada 3, 1, 2, 3. Kontak. Ada konektor sampai 48 channel. Masnya dari Island ya? Mas. Kabel snack-nya dulur. Jos. Ya, alat untuk handle atas panggung. Kawan. Mbah, kira penak nulis buat tulis ini. Lagi tulis iki. Lagi kawan iki. Iya, iya, ndak kleru, ya. Wis ketemu kuwi. Parami lho, Nung. Direkod barang kok gitu. Apa iki? Kopi piye? Ora aku sida andani kok. Powernya udah ditutupi lor, merknya. New OC Sound Linggo Mburan Tasik Madu. Mixer sejuta umat Midas M32.
lihat dari depan lur, kita shoot dari depan itu Evo yang barat sama monitor yang barat, itu yang timur LR, ini Evo yang timur. Gagah ya lur. Kita lihat mixer kontrol EVOH. Yes. Ini dia untuk kontrol EVOH nih. Kabelnya SPL Audio. Plus snake iki wadih biat iki di buntel. M32. Ci anyar lur, ci kompling. Untuk manajemennya. Manajemen dari OJ, new OJ. Ada DLMS 260. Inputnya 2 channel, outputnya 6 channel. Ini ada Wisdom 4 channel input, outputnya ada 8 channel. Ada lagi Behringer ini. Efek vokal Alexis Ultralink Pro dari Behringer, ini ada equalizer dari Klar Teknik. Ini mixernya M32. Semoga acaranya berjalan lancar, sukses buat OJ, jobnya lancar, alat-alatnya aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.